Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara merakit amplifier stereo OCL. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan trafo 5 ampere CT. Untuk pemasangannya seperti biasa, dihubungkan ke 0 dan 220 untuk stekernya. Ini. Kemudian di sini saya menggunakan tegangan 18 volt. 18. Kemudian tengah CT seperti ini. Lanjut ke bagian dioda. Di sini untuk kabel biru yang dapat tegangan 18 volt dari trafo dihubungkan ke kaki dioda yang sini dan yang sini. Kemudian kaki dioda yang hadapnya beda sendiri ini adalah output positif. Kemudian yang sebelah sini diagonalnya ini adalah output negatifnya. Oke, kita langsung ke bagian elko. Di sini saya menggunakan elko 10.000 mikrofarad 80 volt. Mana tulisannya ini? 10.000 mikrofarad 80 volt. Untuk pemasangannya seperti ini. Ini saya jadikan satu. Jadi saya hubungkan menggunakan kabel tembaga yang saya beri timah seperti ini. Dan penghubungannya ini kaki negatif, ada lambangnya negatif. Kemudian saya hubungkan ke kaki positif. Ada lambangnya, ini kaki positif. Oke. Dari hubungan ini kita dapatkan CT atau nol atau ground. Seperti ini. Kemudian yang ini untuk positif dihubungkan dari tadi dioda. Positif dihubungkan ke kaki positif, kemudian negatifnya dihubungkan ke kaki negatif. Oke, kita lanjut ke bagian wallet. Oke, setelah kita dapatkan positif, nol atau ground, dan negatif, kita hubungkan ke kit power amplifier kita seperti ini. Jadi ada keterangannya, di sini ada plus, ada min, dan ada nol atau ground seperti ini. Dan karena ini stereo, jadi ini sama kit OCL 150 watt, jadi sama tipenya. Jadi untuk VCC nya tinggal sambung aja dari sini, ini 0, kita sambung ke 0 yang sini, kemudian plus kita sambung lagi ke plus ini, jadi 1, kemudian 0 dijadikan 1 seperti ini, kita balik seperti ini. Oke, sekarang kita ke bagian input audio. Di sini saya menggunakan soket RCA. Di sini tengah yang putih ini input channel L. Kemudian yang merah ini adalah input channel R. Kemudian di sini saya gabung jadi satu. Sini untuk CT atau nol atau groundnya. Oke. Kemudian di sini untuk pemasangan potensio stereonya bisa diperhatikan. Sebentar saya cerahkan dulu gambarnya. Oke. Nah, tadi ini input audionya dapat dari jack nanti. Didapat dari soket RCA. Di sini pembagiannya kaki 1, 2, 3 bagian depan dan kaki 1, 2, 3 bagian belakang. Jadi ada 6 kaki karena ini potensio stereo. Untuk kaki yang depan saya gunakan untuk channel L yang putih ini. Jadi ini dari ini soket RCA yang putih ini, kemudian yang tengah ini adalah outputnya menuju ke sini, ke input audio channel L atau channel kiri. Di sini nolnya dihubungkan jadi satu seperti ini. Oh ya, untuk bagian kaki nomor satu ini, baik depan maupun belakang ini untuk nol
dijadikan satu semua seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian belakang kaki yang bagian belakang. Di sini adalah merah. Saya gunakan untuk channel R. Kemudian outputnya yang tengah sini dihubungkan ke inputnya sini yang channel R sini. Kemudian nolnya yang ini bisa dilihat seperti ini. Nah, ini satu jalur, ini adalah nol. Nolnya dihubungkan jadi satu seperti ini. Oke, sekarang untuk output amplifiernya. Di sini yang biru ini adalah output channel R, output channel L atau channel kiri seperti ini. Biru channel kiri. Nah, yang biru ini channel kiri. Kemudian yang merah ini output dari kit channel kanan seperti ini. Kemudian yang hijau ini adalah CT atau nol atau ground, jadikan satu seperti ini. Untuk pemasangannya seperti ini. Ini adalah soket terminal speaker stereo. Jadi yang hitam ini saya gunakan sebagai nolnya seperti ini, saya jadikan satu dan seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan transistor TIP yang sini ada keterangannya. Jadi disesuaikan. Di sini untuk ini tipe 3055, kemudian yang sebelah kanan TIP 2955. Jadi transistornya pemasangannya seperti ini. Kemudian jangan lupa diberi isolator mika untuk agar tidak short dengan transistor yang lain, karena pendingin ini termasuk logam juga. Oke, jadi sekian ya tutorial dari saya. Untuk video cek soundnya bisa lihat di bagian deskripsi video ini, dan untuk lebih jelasnya juga dapat melihat ada link untuk pembahasan membuat power ini yang lebih lengkap ada di deskripsi juga. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian.